Oke, kita nge-vlog sebentar. Kita nge-vlog ya. Hari kedua. Si Damer kita di rumah. Terlihat kemarin kita masukin serpihan makanan. Serpihan ayam ya. Dia nggak tahu dimakan apa enggak. Kemarin dikasih beberapa sedikit pelet ikan sih, kita coba dikasih lagi apakah nanti dimakan apa terus kebanyakan apa gimana ya. Ya coba nanti apakah dimakan. Damer kita dikasih makan ayam tapi dia nggak tahu dimakan apa enggak. Memang sih kelihatannya dia udah makan tapi terlihat aja apakah dia masih mau juga. Ini Damer kita kayaknya harus kita ganti namanya. Kemarin bagus-bagus kita kasih nama Alan, ternyata saran dari anak-anak namanya Dragon aja. Kenapa Dragon? Karena dia hitam. Mungkin mengingatkan anak-anak sama siapa sebenarnya Fury ya, yang di How to Train Your Dragon. Hitam, lucu. Dan dia ini sendirian di sini. Makanya ada pikiran buat ngasih temennya ya, kalau sebenarnya mau digabungin sama si dua-dua Brazil ini. Cuma takutnya karena Brazilnya udah lumayan besar-besar ya, takutnya nanti dia malah diganggu. Jadi resiko ya. Jadi kita nggak masukin ke situ. Dia sendirian di sini. Ini ada baiknya kalau nanti dikasih teman ya. Mungkin temannya salah satu dari ikan-ikan cupang ini ya. Karena dia pastinya kan tidak akan dimakan juga. Karena apa? Karena dia sudah masih kecil ya. Jadi ikan cupangnya badannya masih serupa sama dia. Itu ya. Oke. Nanti Damer kita update terus ya. Semoga sehat ya. Karena sejauh ini kita lihat si Damernya belum kelihatan lagi makan. Cuma sih makanannya kita sediain. Kemarin dia naik-naik ke batu atas itu, dia tidur di situ. Terus sekarang dia udah turun lagi ke air. Sekali-sekali dia ambil nafas. Mungkin sepi juga dia, gak ada temennya. Mungkin nanti kita kasih temennya ikan koral apa ikan moli gitu ya, beberapa ekor buat jadi temennya biar dia gak kesepian. Ya kasihan juga ya kalau kesepian ya, orang aja kalau kesepian bete ya. Oke deh, segitu dulu ngevlognya. Yang pasti Damernya ini harapannya sih bisa segera sehat ya, bisa kayak lubang-lubang ini si kura-kura Brazil. Oke, nanti kita akan update terus. Yang pasti namanya sekarang bukan Alan tapi Dragon aja deh, Dragon. Yaudah, kita cukupkan dulu. Besok kita lihat lagi kondisinya. Bye.